bernyanyi dan bermain alat musik, seorang pemuda taksi online ubah mobilnya menjadi seperti ruang karaoke pribadi, lengkap dengan lampu berwarna-warni. Tak hanya menyebabkan kepada penumpangnya merasa nyaman, namun juga buat betah dan tak ingin beranjak dari mobil meski telah sampai di tujuan. Inilah Sutanto, warga Sidoarjo, yang tampak tak berbeda dengan para pengemudi taksi online pada umumnya. Menunggu sambil membersihkan mobil sebelum mendapat order dari warga yang membutuhkan jasa. Namun ada yang unik dan berbeda ketika penumpang telah order dan masuk ke dalam mobil taksi online milik pengemudi ini. Dengan kreasinya, mobil taksi online-nya disulap layaknya ruang karaoke pribadi, lengkap dengan lampu kelap-kelip dan ratusan judul lagu. Tak hanya itu, untuk semakin memanjakan para penumpangnya, Sutanto juga menyediakan aneka makanan ringan hingga minuman gratis demi kenyamanan penumpang. Seperti yang dirasakan oleh beberapa para penumpang yang terkejut dengan taksi online milik Sutanto ini penuh dengan makanan ringan dan minuman. Tak lama pun mereka langsung mengangkat mic dan bernyanyi selama perjalanan setelah Sutanto menawarkan fasilitas karaoke di mobil taksi online-nya. Perasaan senang, bahagia, hingga tak ingin buru-buru keluar dari mobil taksi online milik Sutanto pun tampak dari para penumpangnya. Tapi kalau ada apa kayak gini-gini ya lumayan untuk menghilangkan stres. Meskipun nanti sampai kantor, jelas terlambat. Gak mau keluar kayaknya kalau udah dari sini. Pengen ikut bapaknya terus nih kayaknya nih. Kalau sebentar kayaknya kurang deh, harusnya pergi lama ini sama bapaknya ini. Luar kota ya, Bu ya. Iya, betul. Bagus banget fasilitasnya. Sutanto mengaku sengaja memberikan fasilitas makanan ringan hingga ruang karaoke bukan hanya untuk memberikan kenyamanan pada para penumpangnya, namun juga untuk menyalurkan hobi bernyanyi dan bermain alat musik. Bahkan tak jarang selama perjalanan Sutanto menemani para penumpangnya bernyanyi bersama. Dan alhamdulillah setiap customer yang naik begitu melihat customernya fasilitasnya yang seperti itu, dia mengatakan, wow, ini dijual kah Pak? Oh tidak, ini gratis, memang saya siapkan untuk customer. Loh, betul tak Pak? Iya, silakan dinikmati. Kalau mau goyang karaoke monggo, ini tidak usah gerum, ini sudah saya siapkan lampu-lampunya. Dengan fasilitas mewah yang diberikan bagi para penumpangnya, meski telah 1,5 tahun menjadi pengemudi taksi online, Sutanto belum pernah merasakan merugi dan senang melihat para penumpangnya tersenyum bahagia setelah menumpangi taksi online-nya. Agung Dharma, Surabaya TV.